Seorang pria nekat mencopet di tengah keramaian masa aksi simpatik 55 yang dipusatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pelaku yang menyamar menjadi salah satu peserta aksi ini langsung menjadi sasaran amuk masa. ...200 narapidana lapas Sialang Bungku Kota Pekanbaru kabur saat sejumlah sipir tengah menunaikan sholat Jumat. Sebelumnya, massa napi yang jumlahnya melebihi kapasitas lapas ini terlibat keributan dan menjebol gerbang tahanan. Pelaku pelecehan seksual terhadap bocah berusia 5 tahun di Grobogan hingga kini masih buron. Sejumlah barang bukti yang telah dikantongi polisi belum dapat mengerucut terhadap seorang tersangka. Komnas Perlindungan Anak pun mendesak polisi segera menemukan pelaku sebelum kembali jatuh korban. Seorang pemuda kurir narkoba jenis sabu diringkus tim Resmo Mapolsek Rapocini, Makassar. Dari tersangka yang ditangkap saat tertidur pulas di rumahnya, polisi menyita plastik kemasan sabu berikut sejumlah alat hisap.